Jadi sekarang jam 6:30 pagi, setelah perjalanan selama kurang lebih 12,5 jam dari Jakarta, ini kita sampai juga di daerah Pesawaran kalau nggak salah ya. Ini di rumah makan wisata Minang. Jadi ini adalah rumah makan kedua setelah rumah makan yang di Merak semalam. Ini untuk bus yang gue naikin ya, jadi ini ALS-nya. Mesinnya dibuka, itu sasis 1526. Cuma ya gitulah, biasa kalau udah bus Medan kan jaraknya jauh, mainnya kan capek terus ya. Jadi pasti kalau masuk restoran, kalau nggak dinyalain ya dibuka kayak gini supaya nggak overhead juga mesinnya. Terus sebelah sana ada bus, kayaknya itu Ramayana deh, pariwisata, tapi dicopot iananya jadi Rama doang. Itu ada Handoyo. Dan di sini ada unik ya, soalnya bus-bus di sini nggak pakai tameng di kaca depannya semuanya. Itu satu lagi tuh, Lantara Jaya juga, dari Kayu Agung, Lahat, jauh banget. Ini aja udah ngerasa capek, padahal ini belum apa-apa, masih jauh lagi. Yeah. Sekarang jam 2:30 sore dan ini adalah perhentian di rumah makan yang ketiga ya, di daerah Lahat, lintas Sumatera, KM 10, Talang Bengkurat, di rumah makan Alkinan. Ini bisnya. Jadi makannya itu 3 kali sehari. Ini makan siang menjelang sore, nanti malam berhenti lagi nanti makan. Jadi tiap rumah makan ini mesinnya dibuka ya, cupnya ya. Ini bisa kelihatan nih, ini mesin OM906LA. Mesinnya 1526 nih. 6300-an cc dengan turbo charge. Kotor ya. Wajar sih, mainnya jauh. Tapi ini cuacanya masih panas loh ini sepanjang jalan. Abang kalau udah mau mulai beda dikit masa Medan. Keselam udah dengernya Bang. Sekarang kita ada di salah satu SPBU ya, ini jalan menuju Lubuk Linggau. Untuk Lubuk Linggaunya sendiri kurang lebih sekitar 20-30 km lagi, dan setiap SPBU yang kita mampiri dari kota Baturaja tadi sampai ke Lubuk Linggau ini ternyata itu pada nggak jual solar. Jadi ya ini mudah-mudahan sih di depan nanti di kotanya ada Lubuk Linggaunya. Lagi nyari-nyari solar belum ketemu juga. Nggak tahu juga ya kalau namanya bus-bus kayak gini nih apa tankinya dibikin double atau gimana gitu, tapi kayak ada tangki cadangannya gitu sih. Ini lagi nurunin barang dulu paket, tadi ada penumpang yang turun di sini jadi berhentinya agak lama di sini. Dan untuk makannya sendiri nanti di Lubuk Linggau makan lagi untuk makan malam. Yang tadi itu makan siang ya. Sini juga ada warung makan tuh di depan padang. Kalau misalnya pengen makan sih. Jadi ini di belakang ini kan ada spasi lebih dekat ruang pintu darurat itu. Ini ada yang bawa motor, jadi ini lagi nurunin kendaraan ya, motor. Dari motornya sih kayaknya itu Suzuki Smash ya, apa Yamaha Vega, nggak kelihatan banget. Oh ini Vega, Yamaha Vega. Busnya ada kotor tuh motornya, jadi nurunin motor dulu paket. Oh, di dalam ada lagi. Di dalam ada lagi motor satu lagi. Ya. Jadi ngerti sekarang. Selain bawa bagasi juga bawa motor. Itu kayaknya Yamaha Vixion deh motor itu dibawa, masukin ke situ. Bener ya, dimuatin semua. Sekarang udah di Lubuk Linggau dan ini adalah istirahat yang ke-5 berarti ya. Ini makan malam. Nah, di sini rumah makannya campur ya, jadi nggak cuma ALS, ada juga ini Medan Jaya. Untuk makanannya menunya ya kayak gini. Ya kayak gitu menunya. Nanti coba nyebrang aja deh, di seberang kayaknya ada yang lebih enak. Berhenti makan lagi. Ini udah lewat Muaro Bungo dan berhenti makan lagi. Ini mau masuk ke perbatasan Sumatera Barat Jambi. Ya, berhenti makan terus. Stopnya di Tuan Jabatan ini. Stop. Stop di polisi. Namanganan marupay ito. Nangicok po ko tayo. Ha? Nangicok po ko tayo. Okay. Chocolate. Chocolate. Kaya bang ulang Minang? Ha? Kaya bang ulang sa pagkaka? Hindi, mada. Ulang sa mga kasama nilang buong. Ala. Pero si Mati ba? Orang nilo ko di. Anong nagpuro ko na hindi ko ako. Nalangurap na ito. Abang pagbiting ko na lang rawi. Ini ba, ramah tuh, bawa nih ba, ramah tangan nih ba.